Terus hujan. Terus hujan guys. Diam-diam aja, pura-pura gak ada orang aja. Kira-kira memanggil. Duduk bocet guys, diem-diem aja. Kerjain dia, kita pura-pura gak kenal. Siapa? Anda siapa? Kita pura-pura gak kenal guys. Kita pura-pura gak kenal. Kagetin dia pakai ini. Hei, kiri. Dot. Kiri, pintu kiri. Pintu kiri. Pen udah bocet sih. Wes Antobolo. Antobolo, Dodot macet mana? Ah, di rumah. Lagi bawa mobil ya? Nah, ngapain sini? Ya udah masuk, buka tutup pintu tuh. Masuk abu nanti. Udah enak ya pakai BAC. Eh cepatlah tutup pintu tuh. Aduh. Sama siapa ke sini? Kawan. Ngapain sini? Hah? Nyodrek mobil oleng. Iya. Enggak ikut Dodot macet lagi? Udah. Udah di rumah kan? Jadi ceritanya macam mana? Kenapa enggak sama Mas Anto lagi? Ikut ah. Hah? Ikut. Apa? Ikut. Ikut. Terus mana Mas Anto? Entar lagi muat beli cat dia. Muat beli apa? Beli cat. Beli cat. Untuk apa tuh? Untuk rumah ya. Oh. Oh, lagi syuting ini nih. Ya, nyodrek. Iya. Ini dadat cat nih, guys. Kenapa jam berapa kesini? Pagi. Iya. Pagi entah mana ada sih. Ini sedang sejak nggak ikut sama Anto Bolo, kayak nggak kurus dia guys. Gemuk. Hah? Gemuk. Jadi sejak nggak pergi sejak nggak sama Anto Bolo gemuk. Hah? Hah? Sejak nggak sama Anto Bolo gemuk. Cuma Herman kemarin. Oh, mana Herman kemarin? Wah itu mobilnya. Sedek Herman kemarin. Paten. Herman Kamarun. Sana yuk. Lanjutlah, aku kan lagi apa nih? Apa? Duduk sini lo, mau wawancarai Dodot Bocet. Wawancara apa lagi? Kenapa enggak ikut Anto Bolo lagi? Aku masalah. Ikut. Jadi, ngapain sini sendiri? Nyatulah sendiri. Hah? Jadi kalau dimarah-marahin sama sering dimarahin sama Anto Bolo gitu. Hah? Itu hanya marahin tuh cuma ngasih tahu aja. Jadi kalau dimarahin enggak terima gitu. Terima. Cuma ngasih tahu. Itu kan dia kan tujuannya baik. Iya. Dia marah itu kan sesaat aja enggak marah terus kan? Nah, itu ngasih tahu guys. Itu cara mendidik yang benar tuh kayak gitu. Kalau orang-orang yang bandel-bandel kayak gitu kayak gitu cara didiknya harus dimarahi. Itu belum seberapa itu, aku ikut sama orang dulu sama Belo, dimaki-maki. Tapi macam mana, awak mau pandai? Awak mau ikut, ya kan? Awak mau kerja? Ya kan, kalau awak gak mau dimarahi kan, ya nyusu aja lah sama mama kita di rumah. Ya kan? Kita tuh bersyukur aturannya kalau kenal Anto Bolo itu, bukan apa-apa. Karena Anto Bolo itu Dodot Bocet, ada nama ya kan, Dodot Bocet ya. Dulu mana kenal orang Dodot Bocet? Ada kenal? Gak ada kan? Sekarang subscriber udah berapa? 18 ribuan lebih kan? 28 ribu? Hah? Udah 28 ribu? Wis, 28 ribu guys. Rizky Lesung aja kalah. Hah? Itu dari berkat kawan-kawan semua. Iya, berkat kawan-kawan semua. Anto Bolo yang paling berjasa tuh. Yang mengenalkan sama satu Bang Anto Bolo. Emang iya Bang Anto Bolo? Anto Bolo dan kawan-kawan itu yang banyak subscribe-nya Dodot Bocet itu kan jadi, subscriber dari Anto Bolo. Jadi itu wajar lah kalau dimarahin sedikit itu wajar. Kayak gini loh, siapa
orang yang enggak sayang sama kita enggak berani marahin kita. Orang yang enggak kenal sama kita enggak berani marahin kita. Enggak mungkin lah orang lain marahin kita tiba-tiba kayak gitu aja, enggak mungkin kan. Berarti orang itu, orang yang terdekat dari kita, yang sayang sama kita, itulah yang marahin kita, yang ngajarin kita. Dan lanjutkan aja. Terus rajin-rajin bikin konten ya, Dot. Okay. Rajin-rajin bikin konten ya. Oke, aku berangkat dulu ya. Mau berangkat ke mana? Lak, dalam lah. Ayo. Ngapain ke sana? Anjir. Weh, tunggu dulu, Dot. Sini dulu. Cewek yang kemarin gimana ceritanya? Gimana? Yang kemarin itu. Aku enggak udah lagi sosial. Udah enggak cewek lagi? Udah. Kenapa gitu? Fokus konten. Fokus konten. Ah, bagus. Fokus konten cari uang ya kan. Udah banyak uang baru langsung nikah ya kan. Bukan nikah. Apa? Biarlah cewek ngejar kita, cari-cari ya kan. Enggak, kalau kita ada uang itu pasti dicari-cari cewek ya kan. Yang sekarang tuh ini ya. Enggak puntung, enggak penting wajah kita ganteng. Tapi kalau enggak pandai nyari ini, enggak ada yang mau sama kita, Dot. Ya kan? Sekarang intinya kejar. Oh, dia ngambil stiker. Ambil satu, Dot. Ambil satu, Dot. Ya, ambil satu, Dot ya. Siapa-siapa aja nih? Aku banyak nih. Coba lihat lo, kalau yang satu jangan diambil. Kalau yang dua ambil. Yang itu ini ladies truck bukan baru. Coba lihat di sini ada berapa biji. Kalau itu ada dua, ambil satu ya. Ambil dulu, Dot. Pilih, Dot. Allah. Allah. Bagi kawan-kawan juga ya ini. Ini udah ada kan? Ini udah ada ya. Ini ada dua juga nih, Dot. Nih. Ini sahabat Tasya nih. Tasya belum. Ini satu. Ini satu. Tunggu dulu, Dot. Ini udah ada. Udah banyak tuh. Udah ada ini siapa nih? Itu udah banyak. Ini udah ada. Buaya-buaya ini cuma satu, Dot. Enggak usah lah ya buayanya ya. Ini cuma satu. Ini cuma satu. Enggak usah diambil, Dot. Banyak kali ini. Yang ini udah diambil, Dot. Ini udah. CDV panam udah. Berarti ini ambil aja, Dot, bagi-bagi ke kawan ya. Semua. Jangan banyak-banyak, sini aja. Berapa biji deh? Ya. 1 2 3. Ini masih bocet itu. si bocet siapa nih? Eric Casper tuh. Enggak bocet itu namanya. Enggak diganti nama ini. Orang. Aku bilang si bocet ini deh. Aduh. Eric Casper kalau dibilang bocet. Ini udah ada kan? Udah itu udah satu ya. Cek bagi-bagi ya, Cet. Ya, bagi-bagi kawan ya, Cet. Ya, kita portal. Iya. Mana stiker Dedot Bocet enggak ada? Belum jadi. Oh, enggak bisa. Harus ada. Serem jadi aku. Aduh. Pin banyak kali nih pin nih. Ini pin dari mana nih? Nih, yang merah dari mana? Yang merah dari seluruhan PTLB. Kalau yang ini apa nih? Beda armada tetap sama. Itu apa tuh? Begal. Begal. Itu yang di baju DPD pelawan yang itu ya seduluran sahabat SSTB yang itu apa tuh, oh nggak tahu lah namanya tuh. Itu banyak kali itu KTRP itu apa lagi PDIP Perjuangan. Itu Palembang apa tuh? Nah, habis. Di rumah masih banyak lagi. Iya. Ada pesan-pesan untuk cewek-cewek yang di rumah sana ada? Apa dat? Pesan-pesan? Enggak ada. Ya. Yang penting aku berkarya, ada. Selalu berkarya. Tunggu Abang, Dek. Tunggu Abang sukses, Dek. Ya. Tunggu Abang sukses, Dek. Iya, dong. Malah cewek nanti ngusul lagi. Jadi gini nih, apa namanya? Ada enggak kata-kata untuk Mas Antobolo? Kata-kata Mas Antobolo. Mas Antobolo nih baik, sayang sama aku. Jadi ada kata-kata terakhir enggak? Kata-kata terakhir. Mau kemana kata-kata terakhir? Mana tahu mau ke sana ya kan. Bang, Amal udah bilang Bang ya. Bantu. Kata-kata terakhir bilang. Iya, kata-kata terakhir. Iya, kata-kata terakhir apa? I love you, Bang Anto. Yang penting aku kata-kata terakhir aku sayang Bang Anto, I love you, Bang. Jangan pesan-pesan marah aku, Bang. Aku tetap sayang Abang Antobolo. Sama anaknya juga sayang kan? Ayo. Sayang kali. Kalau anaknya si sayang enggak sayang sama anaknya? Si Rizky Lesung. Enggak sayang sama anaknya. Karena udah ada ambil Rizky Lesung. Berarti sama Rizky Lesung. Heeh. Masa iya, Dot? Shit, betul. Berarti orang ini udah dekat. Udah. Oke ya, udah aku mundur lah. Oke, kau aja lah ambil anaknya. Berarti dia udah dekat sama anak Mas Antobolo, Rizky Lesung. Datang dia lihat
Pizza, ada ya pak, hancur nanti. Hancur, hancur dengar kan. Ambillah Bang Rizky, kulang. Nggak, kau belikan juga lah, belikan juga pizza, martabak kayak biar kau bagusnya beli martabak buat Antobolo, buat bapaknya, karena biar biar apa? Biar kolesterol dia bapaknya. Jadi kau tidak. Jadi kau bisa dekatin anaknya. Canda ya tante. Ini cuma bercanda. Enggak apa emang ya, mantau jangan masuk hati, cuma bercanda aku ini. Iya, jadi berarti sama anaknya enggak sayang katanya Mas Anto. Kan pilih-pilih kasih dia sama bapaknya aja sayang, sama anaknya enggak. Semua sayang, enggak ada pilih-pilih kasih. Oh. Man sayang sih Rizky langsung dapatin anak Mantau Bulu. Masa iya enggak ada isu tuh? Dia bilang ya bapak mertua Mantau Bulu katanya. Masa iya? Iya. Onde. Kurang ajar. Kok kurang ajar banget si Rizky gitu ya? Serius, serius dia bilang. Nanti biarlah aku bilang sama dia. Dia bilangnya gimana ya? Hmm. Papa, besok aku ke rumah ya. Kadi apa? Datang anak ya? Iya. Kata Rizky langsung. Papa katanya. Nanti datang ke rumah ya katanya. Rizky bilang sama Bang Ato belum papa. Papa. Kau marah enggak sama Rizky langsung? Ya, marah lah. Jadi kayak padahal lah, ya udahlah kesabaran aja. Sabaran aja. Padahal awak dulu yang dekat kan? Dia baru dekat sama Antobolo, udah deketin anaknya ya kan. Awak udah dari dulu ikut sama Antobolo ya kan. Gak adil ya kan. Gak adil, ya, tapi gak apa-apa lah. Gak apa-apa lah. Bang, jangan masuk hati ini cuma kurau bercandaan dah. Kalau Rizky, biarlah. Rizky emang udah mau dapatin anaknya. Anak ya. Berarti enggak, berarti Rizky langsung, berarti enggak apa, marah sama Rizky langsung berarti? Enggak sih. Ada dendam gak sama Rizky langsung? Enggak ada. Tapi kesal ya, kecewa ya. Kecewa aja. Padahal awak duluan ya kan, dia pula yang ngerembut kan. Kalau teman kayak gitu tuh enggak teman itu ya kan. Nah, aku enggak teman itu namanya ya kan, merebut pagar makan apa? Pagar makan rumput. Pagar makan tanaman. Nah, Rizky langsung tuh pagar makan tanaman ya kan. Memang lah dia ya. Kalau aku jadi Dodot nih udah aku injak pala Rizky itu. Iya. Injak. Aku berada mau kawan injak. Enggak iyalah, injak lah. Masa awak udah dekat lama kan, awak udah suka kan, udah mulai terbuka hati awak kan. Datang yang lain. Perasaan kayak mana lah tuh kira-kira ya kan. Ya kan, Dot. Yang penting itu aja lah aku. Yang penting pesan-pesan untuk Rizky lah, jaga selalu lah. Yang nomor satu apa? Bang Anto. Aku sayang Bang Anto, aku semua melakukan ke Bang Anto. Pesan-pesan untuk Rizky langsung ada enggak? Pesan-pesan jaga dia baik-baik atau apa gitu. Okay. Jangan kau sakiti dia atau apa. Ya. Jaga baik-baik ya bapak mertuamu dan calonmu. Jangan disakitin lagi. Iya. Yeah. Oke. Okay. Tetaplah sakitin cewek yang di sana. Berarti ada juga ceweknya di sana? Ada. Banyak ceweknya? Satu yang kemarin itu dibilangnya. Satu yang kemarin siapa nama ceweknya? Ada namanya dari situ aja. Oh. Kok kurang ajar gitu ya. Oh iya, memang fuckboy deh kan? Fuckboy. Awak tuh enggak boleh fuckboy ya kan? Ya udah lah, aku mau. Oke lah, Dot. Ya, Dot. Tos dulu, Dot. Tos lu. Sehat-sehat ya. Minum es tebu kita enggak? Hah? Es tebu. Aku harus makan belum makan aku dari pagi. Ayo makan kita, yuk. Ujungan, yuk. Di mana kita makan? Di luar lah, Lestari gitu. Oke. Pulang aja.